السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، الحمد لله شكر pada Allah عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah hadis peristiwa akhir zaman antara takwilan dan imajinasi. Sambungan perbahasan kita pada malam ni ialah berkenaan dengan satu sosok penting berkaitan dengan akhir zaman dan juga perjalanan menuju pada kiamat ni, dan fitnah kekacauan yang berlaku di akhir zaman, iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Ini satu benda perkara yang bila mana kita sebut tentang tanda kiamat, perjalanan nak pergi pada hari kiamat, mesti akan sebut tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kita tengok dari segi pengertian lafaz, definisi, makna Dajjal itu sendiri, dia disebut dengan sabdu ataupun tasydid Dajjal, bukan Dajjal tapi Dajjal, nak menunjukkan kepada dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh yang dinamakan dengan Al-Masihud Dajjal ini. Kita tengok disebut dalam risalah ni, dia datangkan beberapa makna asal dari segi bahasa. Antaranya yang diambil daripada Lisanul Arab, salah satu kamus bahasa Arab yang terkenal, karangan oleh Imam Ibn Manzur. Dia kata makna lafaz Ad-Dajjal ialah bermaksud mencampur aduk. Dajjal maksudnya lah mencampur aduk. Dikatakan dalam bahasa Arab, Dajjala idza labisa wa mawah, maksudnya ialah mengeliru dan menimbulkan kerancuan. Sebab itulah Dajjal itu disebut sebagai seorang pendusta yang berkebolehan untuk mengelirukan sesuatu, mencampur adukkan sesuatu, iaitu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebohongan. Lafaz tersebut telah dimubalaghahkan. Mubalaghah tu maksudnya diberatkan dan dilebihkan. Sebab tu sebut Dajjal. Memang asalnya ialah Dajjal. Dalam masyarakat Arab, Dajjal tu ia ialah fi'il. Fi'il ni ialah perbuatan. Yudajjilu, perbuatan Dajjala yudajjilu ni ialah menampal unta yang kulit dia cacat dengan tanah liat sehingga menampakkan unta tu tak ada cacat. Itu asal Dajjala yudajjilu, maknanya dia cantikkan unta tu dengan dia letak tanah liat sehingga mengelabui orang yang datang nak beli. Sebab tu memang cerita Dajjal pun macam tu lah.
dia mengelabui kita sehingga kita tak boleh beza antara yang benar ataupun yang batil. Kita jadi keliru di situ. Kemudian dia sebut lafaz yang datang di atas wazan fa'al bermaksud banyaknya kebohongan dan kerancuan daripadanya. Maknanya Dajjal ini akan datang dengan berbagai-bagai tipu daya, berbagai-bagai campur aduk, berbagai-bagai bentuk kesesatan yang sangat pekat. Dia bukan sesat-sesat yang kita boleh lantik satu jawatan kuasa kaji lalu boleh perasan kat mana sesat dia. Dia bukan sebegitu Dajjal. Dajjal dia datang dengan penuh tipu daya, dengan penuh helah, sehingga menyebabkan kita jadi kepeningan. Yang dah kenal kebenaran pun kepeningan pada waktu tu. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Dia kata bentuk jamaknya ataupun pluralnya ialah disebut dengan Dajjalun. Dajjalun itu ialah Dajjal-Dajjal, bahasa Melayu kita lah. Sementara Imam Malik telah menjamakkannya dengan menyebut Dajjajilah ataupun Dajjajalah. Itu dari segi bahasa dulu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Dajjal dari segi bahasa memiliki 10 makna. Malagi banyak. Antaranya, 3 dia bawa sini. Dajjal yang pertama, Dajjal ialah pendusta kerana menutupi kebenaran dengan kebohongan. Seseorang yang menutupi kebenaran dengan pembohongan sebenarnya memiliki sifat Dajjal. Maknanya sebelum datang Dajjal yang menjadi tanda besar dekatnya kita dengan kiamat tu, perbuatan orang suka berbohong, mengelirukan antara benar dengan batil, itu pun disebut Dajjal. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga diutusnya ataupun datangnya Dajjal-Dajjal lebih kurang 30 orang yang kebanyakannya mengaku dia Nabi, sebelum datang yang digelar dengan Al-Masihud Dajjal. Macam kita sekarang ni lah, yang mengaku Nabi ni macam-macam. Kita tak payah ambil peringkat umat Islam seluruh dunia, kita ambil peringkat umat Islam di Nusantara saja. Nak kecilkan lagi di Malaysia saja. Tuan-tuan sepanjang hidup berapa kali dengar di Malaysia ni orang Melayu bawa satu ajaran mengaku jadi Nabi? Banyak kali, lebih pada 3 kali, bermacam-macam. Jadi itu kita boleh tengok ianya bahagian daripada benarnya apa yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya Dajjal. Yang kedua, maksud Dajjal ialah at-tamwih. Maksudnya dalam bahasa Arab at-tamwih ialah Dajjal bermaksud emas yang digunakan untuk menutupi perak atau besi sehingga orang melihatnya seperti emas tulip. Tamwih itu maksudnya lah sadoran. Luar je nampak macam emas, tapi sebenarnya dia bukan emas tulis. Luar je nampak macam kilat. Macam kita sebut tadilah, iaitu perbuatan menyadur kulit unta yang cacat dengan tanah liat yang diejah warna tu bagi sama dengan warna kulit unta tu sehingga orang nampak macam tak cacat. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab ialah at-tamwih. Yang ketiga, Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan sedangkan hakikatnya dia adalah manusia. Dia adalah makhluk Allah yang diutus untuk menjadi fitnah ataupun ujian kepada manusia. Adakah mereka tetap teguh beriman kepada Allah atau sebaliknya? Umumnya kita boleh fahamlah, Dajjal ni ialah pembohong. Pembohong, satu orang yang pendusta. Kemudian dia sebut sini pengertian lafaz Al-Masih. Sebab yang guna Al-Masih ni belah betul pun ada, belah yang tak betul pun ada. Dajjal Al-Masihud Dajjal. Yang belah betul Isa Al-Masih ataupun Nabi Isa tu digelarkan juga dengan Al-Masih. Kita tengok lafaz Al-Masih maksud dia apa. Dajjal digelar dengan Al-Masih. Dia sebut Al-Masihud Dajjal. Al-Masih yang berasal daripada perkataan mamsuh yang bermaksud hapus ataupun sapu. Seolah-olah tidak bermata. Maksud dia mamsuhul ain, disapu matanya. Imam Qurtubi dia sebut 10 pandangan tentang lafaz Al-Masih. Dia kata lafaz ini disandarkan kepada orang yang benar, juga disandarkan kepada orang yang sesat. Maknanya orang yang
benar kata-kata dia, boleh diikuti dia pun disebut dengan Al-Masih, yang tak betul pun disebut dengan Al-Masih juga. Sebab itulah kata Imam Qurtubi, Nabi Isa digelar dengan Isa Al-Masih, kerana ianya menghapuskan kebatilan. Adapun Al-Masihud Dajjal menghapuskan kebenaran. Dua-dua kerja hapus. Tapi yang ni hapus batil, yang ni pula hapus kebenaran, hapus Al-Haq. Jadi yang betulnya ialah kita sebut Al-Masihud Dajjal. Untuk Dajjal yang tak betul. Untuk Nabi Isa, Isa Al-Masih. Untuk yang betul, Al-Masih duduk belakang, belakang nama. Untuk yang tak betul, Al-Masih duduk depan nama. Al-Masihud Dajjal, Isa Al-Masih. Itu beza dia. Jangan tersilap sebut Al-Masih Isa. Benda tu tak salah dari segi bahasa pun, tapi dari segi orang kata apa, penggunaan yang tepat dia tak betul lah. Dia kurang tepat. Dia bukan benda yang kata apa, salah fatah sehingga keluar daripada agama, diragui imannya kalau dia tersebut Al-Masih Isa tu. Tapi orang kata bila mana dia sebut macam tu, kita tahulah dia jarang berinteraksi dengan nas tu, ataupun jarang baca Quran. Sebab dalam Quran sebut Isa Al-Masih. Itu sebutan dia yang betul. Okay. Kemudian kita tengok sifat-sifat Dajjal berdasarkan hadis. Dajjal ialah seorang lelaki daripada keturunan Nabi Adam. Itu yang pertama, fakta pertama. Lepas tu kalau orang tanya, ayah dia siapa? Mak dia siapa? Tak payah sibuk. Dia ada orang dia sibuk nak kenal habis sepupu siapa, adik-beradik dia berapa orang. Tak perlu. Cukup kenal anak beranak kita dah lah. Tak payah kenal ayah Dajjal siapa, mak Dajjal siapa, tak perlu. Sebab tidak diterangkan. Dia memiliki banyak sifat yang dijelaskan dalam pelbagai hadis, agar manusia mengenalnya seterusnya sebagai peringatan kepada mereka atas kejelekannya ataupun keburukannya. Jika Dajjal keluar, maka orang yang beriman akan mengenalinya dan tidak akan terpedaya dengan fitnahnya. Benteng kepada fitnah Dajjal ni ialah iman. Iman ni kita tahu, iman ni dia nak tambah, nak kuat iman ni ialah dengan ketaatan, dan nak kurang iman ni dengan maksiat. Jadi setiap orang yang beriman, bergantung imannya tu, dan juga melalui iman yang berbeza-beza itulah tara mana dan takat mana dia boleh menghadapi fitnah Dajjal. Orang yang imannya kuat, memenuhi kehidupannya dengan ketaatan, dengar saja fitnah Dajjal, dia tidak akan mendekat, tak akan pergi dekat. Orang yang iman tak kuat, dia jenis minat nak kenal. Sebab tu ada hadis Nabi cerita tentang orang-orang yang iman tak berapa kuat. Dia bukan tak ada iman, dia tak apa kuat. Dia dengar saja Dajjal datang. Sebab waktu tu semua orang terdesak nakkan sumber-sumber yang kita sebut sebagai sumber utama. Makanan, minuman tak ada. Jadi orang beriman bila dia dengar kedatangan Dajjal, dia tak akan pergi walaupun mereka terpaksa mati kerana tak cukup makanan dan minuman. Dan menunggu kematian sehingga tak bertemu dengan Dajjal itu lebih baik sebenarnya. Tapi ada orang tak. Sebab dia telah dikacau emosi dia. Orang kata apa, diromantiskan perasaan dia, diromantikkan perasaan dia sehingga dia rasa tak kuat. Mungkin dia tak sanggup tengok anak dia haus, lapar, isteri dia. Akhirnya ada orang cerita ni, ada orang mata tak berapa elok tapi dia kata dia ada air. Dah terdetiklah hati dia, tu Dajjal. Tapi dia kata tak apalah, kita pergi ambil air je. Yang dia sebut tu tak payah dengar. Tak kuat. Hati manusia tak kuat, tuan-tuan. Sebenarnya keadaan macam ni, keadaan dengar benda tak betul dan dah tahu benda tu tak betul tapi nak pergi juga tempat tak betul, itu bukan tindakan yang betul. Tuan-tuan faham? Banyak sangat perkataan betul tu. Dengar benda-benda yang tak betul ni, dengar benda tak betul dan kita tahu benda tu tak betul, lepas tu kita nak pergi dengar juga yang tak betul, itu bukan tindakan yang betul. Dah tahu benda tu tak betul, jangan pergi dekat dan dengar pun. Jangan pergi nak bersemuka lagi dengan benda tu. Macam apa-apa tahu, ni ada pot ajaran sesat ni, orang berzikir,
Kita yang dah elok dah datang masjid, dah elok dah sembahyang jemaah masjid, dengar cerita tu nak pergi. Saya nak pergi silau tengok lah, tengok macam mana dia orang apa semua. Saja, bukan nak ikut pun saja. Ya, bermula dengan bukan nak ikut dan saja tu lah, dan akhirnya jadi orang kanannya. Ha, itu bahaya dia. Jangan mendekati benda-benda yang tak betul. Sebab tu jangan sekali-kali mendedahkan diri pada benda tak betul. Kita dah Tuhan jauhkan kita, maka kita selamatkan diri kita. Kita fokus pada benda yang kita boleh buat, yang kita kena jaga sekarang. Okay. Jadi pada waktu tu kata Nabi, orang-orang yang kurang kuat imannya, dia nak air je, dia nak makanan je, nakkan benda tu, tapi tak tahan, akhirnya pergi juga dan akhirnya menjadi pengikut kepada Dajjal. Ha, benda ni kita kena hati-hati. Kemudian apa lagi yang disebut situ? Dia kata sifat-sifat Dajjal yang diceritakan dalam hadis membuktikan perbezaan antara Dajjal dengan manusia yang lain. Justru tidak akan ada manusia tertipu melainkan orang yang bodoh dan orang yang tersesat. Ini penulis sebut. Di antara sifat-sifat tersebut ialah Dajjal merupakan seorang lelaki muda berkulit kemerah-merahan. Dajjal dia tak putih, dia tak juga gelap, kulitnya ialah kemerah-merahan, kulit merah. Dia adalah sikit putih dia tu, tapi putih yang lebih obvious, lebih jelas ialah kemerahan daripada kulit dia tu. Pendek, jarak antara betisnya jarak yang tak normal. Betis manusia ni dia ada jarak normal dia, dekat lah, nampak macam bengkok dia punya, dia punya betis dia tu. Itu sifat yang Nabi beritahu. Berambut kerinting, keningnya besar dan lebar, dadanya bidang, mata kanannya buta seakan-akan buah anggur yang menonjol. Dia bukan buta dalam keadaan pejam, buta tu celik, tapi kornea mata dia tu tak normal. Dia ada orang dia buta, kornea mata dia warna kelabu, macam ada selaput, dia buta sebelah. Ni tak, dia punya bentuk kornea dia tu macam, sebahagian riwayat kata anggur yang kecut, sebahagian riwayat kata seperti buah kismis yang memang dah kecut apa. Itu bentuk keadaan dia punya mata dia. Sementara di atas mata kirinya, di atas matanya yang kiri ada daging keras yang tumbuh. Di atas mata kiri dia tu ada bonjolan daging keras yang tumbuh. Di antara kedua-dua matanya tertulis huruf kaf fa ra dengan huruf yang putus-putus atau kafir dan bersambung. Ada dua riwayat. Dia huruf tunggal kaf fa ra, tak bersambung. Ada yang kata bersambung. Jelas nampak kufur ataupun kafir di situ. Setiap Muslim dapat membacanya sama ada dia dari kalangan yang buta huruf ataupun tidak. Antara sifatnya yang lain ialah mandul dan tidak memiliki anak. Orang selalu timbulkan persoalan, dah nampak jelas-jelas dah atas dai itu kafir, macam mana boleh ikut? Saya dah pernah sebut sini. Macam orang yang diuji Tuhan menjadi perokok. Itu bahasa paling santun saya nak guna. Dia beli rokok, dia tengok dekat kotak rokok tu, leher berlubang, janin pramatang, muka herot apa semua. Tapi dia beli, bukan setakat beli letak dalam almari, beli letak di mulut lagi. Orang pun tengok, tak tengok ke dekat kotak tu apa? Tak apa, tak ada hal lah, tak kena eh, macam tu ramai tak kena. Dia tenangkan hati dia walaupun dah letak. Nah, sebab tu situ kita boleh tengok dah manusia realitinya sekarang. Dia tak takut pun, dia tak endah pun. Sebab tu ada orang tanya, dah nampak jelas-jelas dah dekat jersey tu lambang salib. Kan ada orang minat pakai jersey bola, nampak jelas-jelas dah lambang salib, kenapa beli juga? Oh, tu nipis lagi. Yang nampak tengkuk berlubang tu lagi mengerikan, elok je beli. Bukan pakai di badan, letak di mulut lagi, letak di mulut. Jadi itulah realiti manusia. Kalau setakat lambang capar dekat topi dengan kepiah tu lagi nipis lah, dah nampak dah, beli juga. Buat alasan tak ada, tapi beli juga. Sebenarnya asalnya tak salah, tapi bila mana dia jadi syiah,
Dah jadi kebiasaan orang-orang yang tak betul kita pakai, kita menggolongkan diri tanpa tak sedar. Walaupun kita tak buat, tapi bila mana datang, kena angkut semua. Contoh tuan-tuan tengok, saya nak bagi contoh. Tuan-tuan tengok, orang yang menonton perlombaan haram, motor, kena angkut tak kalau boleh datang? Kena angkut semua. Dia tak ada boleh kata, yang menonton tak apa. Yang menonton tunggu, kita orang nak tempah KFC siap-siap. Ni sebab, orang kata apa, dia tak terlibat pun, yang ni okey, kita boleh bagi benda lain. Tak. Semua kena angkut, sebab dikira sebagai menyokong. Macam kita tak terlibat dengan ajaran sesat, tapi kita beli barang dia. Sama lah. Kan sehari dua ni orang duk bising, ada satu ajaran yang dulu pernah diharamkan, tukar nama lain, lepas tu sekarang ni kecoh balik. Orang selalu tanya, tapi kafe dia sedap tak? Saya tak tahu nak kata apa dekat orang yang macam ni. Saya dah bagi tahu. Saya tak nak sebut lebih-lebih sebab saya pun pernah kena ancam dah dengan geng ni dulu. Sekarang ni petang tadi dia duk buat sidang media petang tadi. Okay. Cuma nak sebutnya ialah orang selalu tanya, kafe dia bagus, bersih, makanan dia sedap, murah pun murah. Saya kata, kita dah tahu dia paling kurang pun syubhah, paling kurang. Kan tadi kecoh, bila mana orang tanya semayang Jumaat, pergi semayang mana? Tak jawab. Dia kata, tak pergi belum tentu, tak nampak belum tentu tak pergi. Orang tanya, dekat mana? Bukan suruh berfalsafah di situ. Jawab je. Kalau semayang sama kelompulan sendiri, sama kumpulan sendiri. Senang. Tapi macam itulah nak sebutnya lah. Orang selalu tanya, kita memberi saham kepada wujudnya kelompok-kelompok seperti ini. Sebab kalau kita tengok, isunya ialah isu penindasan kezaliman sesama manusia. Sebab kelompok-kelompok tu, dia adalah isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tak jelas di situ. Cuma nak sebutnya lah, saya nak katanya di sini, orang kita bila mana dah datang, dah jelas dah, dah ada orang buat pendedahan apa semua, tak layak. Sebab tu kalau ada orang pelik, macam mana Dajjal, kafir, atas dai boleh orang ikut? Tak payah pelik. Realitinya sekarang, sebelum keluar Dajjal pun, itulah kecenderungan manusia. Dah nampak salah, dah terang, tak betul, nak ikut juga. Belum datang waktu terdesak. Sekarang ni kita tak terdesak. Kita masih ada pilihan lain, nak makan tempat lain pun boleh. Tapi nak pilih juga tempat tu. Jadi itu ialah realiti yang kita tengok, tabiat dan kecenderungan manusia, sensitif dan tak sensitifnya dia. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut situ. Antara sifatnya yang lain ialah mandul dan tidak memiliki anak. Berikut ini sebahagian tema hadis yang menjelaskan sifat-sifat Dajjal. Yang pertama, berkulit kemerahan, berbadan besar, rendah, rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah, dan jarak antara kedua-dua betisnya berjauhan. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, "Bainama ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah, fa idza rajulun adamu sabtu sy'ari bainar rajulain yantifu ra'suhu ma'a." فقلت من هذا فقال ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه فقلت من هذا فقالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من بني المصطلق. Maksud hadis itu, ketika aku tidur, ini hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, ketika aku tidur, kata Nabi, aku bermimpi tawaf di sekeliling Kaabah. Tiba-tiba ada satu orang lelaki yang kulitnya itu sawo matang dan berambut lurus berada di antara dua lelaki yang sedang rambutnya menitiskan air. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa. Lalu aku menoleh, tiba-tiba seorang lelaki berkulit kemerahan, berbadan besar, badan dia gempal, dia bukan perut uncik ni, Dajjal.
Badan dia berisi. Dia macam orang obes tapi dia tak obes. Dia macam orang buncit tapi dia tak buncit. Dia hampir sekata antara dada dengan perut dia. Tapi kita nampak dia jenis berisi. Itu yang dimaksudkan dengan jasimun ja'dur ras. Dia punya tubuhan dia tu ataupun tubuh badan dia tu macam tu. Rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah, seolah-olah matanya adalah buah anggur yang menonjol. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka, para sahabat, menjawab, Dajjal. Orang yang paling mirip dengan Dajjal ialah Ibnu Qatad. Pada zaman Nabi ni ada seorang lelaki nama dia Ibnu Qatad. Yang Nabi kata paling serupa dengan Dajjal. Nabi tak kata dia Dajjal. Nabi kata dia paling serupa dengan Dajjal. Ibnu Qatad ni sebahagian daripada orang Islam juga lah yang ada. Ataupun sebahagian riwayat kata dia tak Islam. Dia cuma orang kafir yang tak ada cerita lawan Islam. Tapi dia punya sifat dia macam tu. Okay. Pertama dalam hadis ni kita tengok, Nabi kata dia tengok satu orang lelaki. Lelaki yang pertama ni, Adamun sabtus sya'ri bainar rajulain. Satu orang lelaki, kulitnya tak putih sangat, tak gelap sangat, sawo matang. Taklah coklat sangat. Dia antara keputihan dan nak pergi kepada warna coklat tu. Lebih kurang dark brown lah kita punya istilah. Ataupun brown. Brown pun dia dekat kepada putih lah. Ini ialah Nabi Isa. Dalam sebahagian riwayat, Nabi kata yang paling dekat dengan Nabi Isa ialah Urwah bin Mas'ud. Seorang sahabat Nabi. Urwah bin Mas'ud. Nabi kata, aku melihat rambutnya lurus. Dan keadaan rambut Nabi Isa ni, ianya seperti orang yang baru sudah mandi. Style rambut dia tu. Maksudnya rambut yang straight. Macam orang buat rebonding apa semua. Rambut panjang sampai dekat limah ni. Limah ni antara telinga dengan leher. Dengan tempat bawah ni, leher ni. Walaj, wafrah, rambut sampai dekat telinga. Limah bawah sikit pada telinga dekat dengan batang tekuk ni. Satu lagi jummah. Jummah ni jatuh sampai atas bahu. Itu sifat rambut. Rambut Nabi dan rambut kebanyakan para Nabi dan Rasul pun macam tu. Wafrah paling pendek. Wafrah ni telinga, sampai kat telinga. Kalau limah, bawah pada telinga. Bawah pada cuping telinga ni. Jummah dah jatuh sampai atas bahu. Dia punya formula dia, walaj. Saya duk ingat belajar zaman dulu macam tu lah. Walaj, wafrah, limah, jummah. Itu dia punya tingkatan martabat rambut. Tapi untuk Nabi Isa, dia limah. Dia bawah. Bawah sikit pada cuping. Nampak macam basah rambut dia. Okay. Dan kita boleh tengok daripada hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang cuba gambarkan balik Nabi Isa. Macam mana gambar Nabi Isa? Kalau tuan-tuan tengok, Nabi Isa mengikut kepada agama-agama, mengikut kepada bangsa-bangsa yang menganut agama Kristian. Tuan-tuan tengok yang di Malaysia. Di Malaysia ni kalau tuan-tuan tengok, bila mana dia cuba gambarkan Jesus, Jesus kulit putih. Sebab kita kena tahu, kebanyakan penganut agama Kristian di Malaysia ialah bangsa Cina. Dan kita pun kena sedar, agama Kristian ialah agama kedua yang mengejar dia punya penyebaran dan luasnya penganutnya di Malaysia ni nombor dua lepas Islam. Dan kita kena tahu, anak-anak muda daripada bangsa Tionghoa ni, Cina ni, Tionghoa Cina, sebab Malaysia ni Tionghoa, okay. Mereka kebanyakannya dah convert ke agama Kristian. Mereka meninggalkan agama lama dia orang, agama Confucius ataupun agama lama Cina tu, Tionghoa. Sebab di mata generasi muda ni, terutamanya yang lahir sekitar tahun 80-an, 90-an ni, yang sekarang dah umur 30, yang umur 40 ni, mereka melihat ada standard yang baik bila mana beragama Kristian berbanding agama lama. Cuma bezalah kita punya suasana di Perlis ni. Orang Cina di Perlis ni masih lagi beragama Tionghoa majoritinya. Tionghoa dan Confucius. Sebab tu dia lebih kepada tokong Cina apa semua tu lah. Dan kalau tengok, digambarkan Jesus di Malaysia ni ialah kulit putih.
Tapi dia punya muka masih lagi mirip dengan muka Eropah. Cuma dia kulit putih. Kulit putih tak betul sebab dalam hadis ni Adam. Adam ni bukan Nabi Adam. Adam ni ialah kulit dia coklat tu lah. Brown, nak pergi ke dark brown. Dia taklah terlalu putih sangat. Kalau kita tengok di Eropah digambarkan Jesus tu dengan muka seorang European lah. Dengan hidung mancung, dengan dia punya kata apa jambang dia apa semua. Saya tengok yang paling mirip sekali, yang paling tepat sekali lah, yang hampir tepat ialah lakaran Jesus yang ada di Syam. Di Syam ni di Jordan, di Syria, dan juga lakaran Jesus yang ada di Ethiopia. Ethiopia ni antara negara yang lama agama Kristian dia. Kalau kita tengok Habsyah dulu, itulah Ethiopia. Habsyah. Dan kalau tengok penganut agama Kristian di sana. Kalau tengok yang di Mesir pun dah lain dah muka dia. Ada Mesir. Mesir ni Kristian Koptik. Di Mesir. Kita nampak muka tu ada muka-muka mirip kepada orang Parsi dengan dia punya kening yang kata apa kening yang bentuk macam bulan sabit apa semua. Dia bukan seperti itu. Kalau tuan-tuan pergi ke Yogyakarta, Indonesia. Tuan-tuan tengok lakaran Jesus macam mana? Lakaran Jesus di sana pakai baju batik lagi. Pakai kain batik lagi. Tuan-tuan tengok hari baptis, hari Kristus apa saya tengok. Kita duk ingat ke hari apa nama ni, hari untuk kebesaran keraton Jawa ni. Tapi semua dia punya paderi dia pakai bengkalon, pakai songkok macam orang Jawa tu lah. Lepas tu adalah dekat dia punya serban dia tu ada kain dia tu adalah lambang salib di situ. Tuan-tuan tengok. Kalau di India wajahnya mirip kepada orang India. Jadi itu lakaran-lakaran berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Sebenarnya tak ada lakaran yang tepat lah. Okay. Jadi dalam hadis Nabi sebut macam itulah wajah ataupun sebenarnya Nabi Isa seperti itu. Okay. Kemudian kita tengok lagi. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dajjal di tengah-tengah manusia. Lalu baginda bersabda, "Innallaha ta'ala laisa bi'awar, ala innal masiha ad-dajjal a'war 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah." Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya bagaikan anggur yang menonjol. Sebab apa kena sebut, Nabi sebut ni, Inna Allah Ta'ala laisa bi'awar. Allah Ta'ala tidak buta. Sebab Dajjal dia datang, dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan boleh bayang, waktu mengaku Tuhan, orang boleh percaya. Dengan keadaan kita sekarang ni, kita yang duduk dalam masjid apa semua ni, kalau ada orang mengaku Tuhan, kita boleh rasa lah, saya tak ikut. Kita boleh rasa. Tapi di dunia ni, di Malaysia kita ni, ada cerita orang mengaku Tuhan, iaitu ajaran kerajaan langit, Ayah Peh. Ayah Peh ni kalau tak tengok muka kampung lah. Muka kampung. Dengan perwatakan dia apa semua. Tapi waktu dia mengaku dia Tuhan, ada orang ikut. Sebab apa jadi macam tu Tuhan? Sebab tu ajaran sesat di dunia ni, di Malaysia pun, bila mana dia nak membentuk ataupun nak memegang pengikut, dia mesti akan datang dengan elemen grooming, iaitu elemen buat budi kepada orang yang nak dekat dengan kita. Sebab tu bila mana orang dedahkan elemen-elemen ajaran sesat ni, ada unsur kena minum air tertentu, itu ialah perangkap-perangkap untuk menjadikan pengikut dia tu dia dipengaruhi oleh sihir hakikatnya. Sebab tu elemen ajaran sesat ni tak akan boleh lari daripada sihir. Elemen apa pun tuan-tuan, ajaran apa pun mesti akan ada, terutamanya yang bertunjangkan batiniah ni, yang ada unsur-unsur istirahat yang pelik-pelik, berzikir dengan bilangan yang pelik-pelik, perkumpulan yang pelik-pelik, larangan yang pelik-pelik, mesti akan ada keadaan seperti itu. Mesti. Tak dapat dinafikan. Kebanyakan para ulama' bila mana membahas tentang ajaran sesat, bermula pada Ibn Jauzi, dia sebut elemen sihir mesti ada. Mesti ada. Sebab tu tuan-tuan tengok bagaimana dia punya pengikut boleh ikut. Termasuklah Dajjal ni pun. Yang kita tengok hari Nabi ni, pengikut-pengikut boleh ikut ni, kerana itulah. Kerana adanya elemen sihir.
Kan kalau tengok ada satu riwayat tentang cerita Dajjal ni, bila mana dia nak suruh pengikut ni betul-betul ikut, orang-orang yang datang dengar dia punya ceramah ni ikut, apa dia buat? Dia ajak pergi dekat tanah perkuburan. Tanah perkuburan tu ialah tanah kubur mak ayah kita. Mak ayah kita meninggal dan dikebumikan di situ. Dia guna sihir, dia pakai jin-jin dia. Akhirnya daripada lubang kubur mak ayah kita tu keluar mak ayah kita, muka mak ayah kita tu, dan menyaksikan ketuhanan Dajjal di situ. Kita pun jadi gelabah. Tuan-tuan boleh bayang, manusia ni biasanya dia akan lemah bila mana emosi. Yang datang merayu dekat kita tu ialah muka mak kita, muka ayah kita, yang kata ikutlah Dajjal, tak payah ragulah, dia ni memang betul. Mak kita yang cakap macam tu. Tapi jelmaan lah, itu bukan mak kita betul, jelmaan. Nah, itu benda yang kita boleh hati-hati dan alert. Sebab tu di dunia ni bab sihir kena ambil kira. Sebab tu Quran pun ada cerita tentang sihir. Sebab tu kita ni pagi-pagi, petang, pagi-petang kena baca Al-Mu'awizatan yang bersama. Itulah tujuan dia. Tujuan untuk membentengi diri kita pada sihir. Kita jangan ingat sihir ni kerana iri hati, dengki, nak suruh kita jatuh. Itu salah satu. Antara sihir yang kita kena jaga-jaga ialah sihir ajaran sesat. Yang ni lagi besar, lagi bahaya. Sebab ini ialah benda-benda yang kita tak boleh nak jangka. Tuan-tuan, orang yang sebar ajaran sesat ni, dia orang kata apa, berada di sebalik perniagaan kadang-kadang. Macam-macam. Dan dia guna platform-platform yang kita tak sangka. Jual air, jual makanan, jual apa. Ini semua benda yang boleh jadi elemen dia. Tak dapat dinafikan perkara tu. Jadi kita kena hati-hati lah. Kita kena ada benteng. Jangan jauh ataupun kurang kita ni berzikir, bertawakal pada Allah Azza wa Jal, membina benteng-benteng, berta'awuz, supaya kita ni dilindungi oleh Tuhan. Bukanlah kata kita takkan kena, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha supaya Allah Ta'ala beri kepada kita ni benteng, supaya tak kena. Okay. Kemudian disebut riwayat daripada An-Nawas bin Sam'an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mensifatkan Dajjal, innahu syabun qatat. Dia seorang yang muda, rambutnya kerinting. Qatat ni ialah rambut macam orang Afrika. Rambut yang menekik. Mata rambut yang sikat tak sikat pun sama. Saya ingat waktu belajar di Jordan tu, kita ada kenalan-kenalan daripada orang-orang yang jenis macam ni lah. Orang yang kulit hitam apa semua, orang daripada Sudan apa semua. Kita tengok rambut dia, dia ada seorang kawan saya tu nama Abdullah. Mak dia Sudan, ayah dia Jordan. Jordan ni kulit putih. Tapi dia tu kata apa, dia ikut genetik mak dia, jadi dia kulit gelap. Waktu dia mula-mula beritahu dia Jordan, saya tak percaya. Saya kata, lah, antar Sudan. Dia kata, tak, kamu orang Sudan. Dia kata, macam mana kamu tahu aku Sudan? Daripada kulit aku kan? Tak payah bagi tahu, memang kita boleh agak lah pun. Dia tu, cuma nak katanya, dia kata, setiap kali aku tengok orang Asia yang kawan dengan aku, dia suka nak tengok rambut aku. Sebab rambut dia tu macam, dia macam dipintal siap, dipintal bentuk dia tu. Dia macam orang pakai pemintal tu, dia macam dah terpintal siap bentuk dia. Jadal qatat. Saya nak sebutnya, dia kalau kita sikat tak sikat pun dia sama je. Dia sama. Tapi kelebihan orang-orang kulit hitam ni, zaman saya belajar, sama ada daripada Senegal, Somalia apa semua ni, mereka ni Tuhan beri kepada mereka ni ingatan, dan dia punya kekuatan pick up belajar tu memang lain. Lain lah pada kita orang Asia, jauh, jauh ketinggalan. Dan kebanyakan yang kata apa, yang scorer-scorer ni dia orang. Nah, itu kelebihan. Kekurangan di situ, kelebihan di situ. Kita bila luar azan tu. Okey. Kita perhabis satu lagi hadis sebelum pada kita tangguh kuliah kita ni. Nabi kata, rambut dia syabun qatat. Dia muda dan dia punya rambut tu kerinting. Tapi rambut macam ni, dia sinonim pada orang kulit gelap. Sekarang ni, rambut ni telah ada pada satu orang yang berkulit kemerahan. Sebab orang-orang yang kulit merah ni ialah orang daripada belah Tibet.
Kebanyakannya orang yang kulit merah ni ialah orang-orang Tibet ataupun orang-orang yang mendiami bahagian Afghanistan ataupun disebut sebagai stan country lah, Afghanistan ke Uzbekistan ke Turkmenistan ke, yang ada stan-stan kecuali Pakistan, sebab Pakistan dalam benua India. Uzbek, Afghan ni dia dah masuk benua India dah sikit. Tapi kalau kita boleh tengok antara contoh orang-orang yang ternampak macam putih kemerah-merahan ni, dan merah dia lagi obvious ialah orang-orang Pashtun di Afghanistan. Sebab antara bangsa yang paling besar di Afghanistan ialah Pashtun. Dan Pashtun ni wujud di Malaysia, terutamanya di Penang. Penang dia ada komuniti Afghan Pashtun. Dah jual nasi kandar pun dia orang sana. Dah boleh cakap Melayu, tak reti cakap Afghan lah. Sebab dah lama lah. Cuma nak katanya ialah itu antara bentuk-bentuk. Dan dia orang ni rambut dia orang lurus, walaupun kulit dia merah. Sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok, ciri-ciri ni memang tak kena. Biasa rambut kerinting orang kulit gelap. Ni tiba-tiba orang kulit kemerahan, macam Tibetian ni, tiba-tiba dia rambut macam tu. Sebab orang Tibet ni lah kita kira sebagai orang Asia lah. Macam orang yang duduk di Bhutan apa semua tu, negara Bhutan. Ka'anni ushabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Kata Nabi, paling dekat ialah serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan, iaitu Ibn Qatan tu lah Nabi sebut tadi. Tapi kalau tengok dalam riwayat, Abdul Uzza ni pun dia punya rambut dia macam tu. Kulit dia still, kulit dia ialah kulit macam kebanyakan orang Arab lah, iaitu kulit yang kekuningan. Arab ni dia tak putih, dia kekuningan, terutamanya Arab Quraisy. Kecuali Arab-Arab yang belah negara teluk yang macam Yaman, Kuwait ni, dia orang agak gelap sikit. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Kita akan tengok lagi hadis-hadis tentang macam mana pergerakan Dajjal dan apa saja yang berkaitan dengan Dajjal ni. Panjang lagi cerita Dajjal ni. Kita berpada situ. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.